ya teman-teman, makan-makan lagi bersama Rigo. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm yang ini aku mau makan di ini teman-teman, Emado Sawarma. Jadi ini adalah masakan Timur Tengah atau lebih tepatnya masakan Palestina teman-teman, karena kokinya itu asli koki dari Palestina dan ini berlokasi di Jalan Pamularsi Semarang. Jadi kalau kesana itu tuh ke arah, bentar aku agak lupa, kesana tuh ke arah Es Parman. Jadi kalau lurus terus tuh ke arah Es Parman, nah itu kiri jalan di sini. Di sebelahnya Domino's Pizza. Sebelahnya Domino's Pizza persis ya. Nah, ini dia Emado Sawarma. Ini dia. Ya. Ya, jadi kita langsung masuk, aku langsung masuk. Kita lihat seperti apa makanannya dan enak atau enggak. Yuk, langsung ikuti aku, kita masuk. Dan ini dia teman-teman, beberapa makanan yang kita pesan sudah datang. Dan ada tiga, kita lihat nih yang menu utamanya. Kita lihat yang pertama, ini kita pesan ayam plus nasi mandi. Jadi di sini ada beberapa paketan, ada paketan satu orang, dua orang, tiga orang, seperti itu ya. Dan ini yang paketan satu orang, dapatnya dada. Terus ini kita pesan yang butter rice, ayam pakai butter rice dan paket untuk double person untuk dua orang ya. Dapatnya satu dada, satu paha. Terus dapat lengkapnya ini ada salad plus mayones, sambal. Dan ini, ini cukup mingini teman-teman ya, kita lihat nih. Ini kita pesan yang paket french fries sama ayam, terus dapat kayak kebab nih ya. Entah kebab atau kulitnya aja sih. Terus plus ini ya sama pelengkapnya ya, salad sama sambal. Dan ini cemilan, kita pesan baklava. Ini baklava ini kayak, setauku tuh kayak makanan khas Turki. Dan ternyata ada di sini, jadi ya udahlah pesan aja. Yuk langsung kita cobain. Nanti kita sambil nunggu kebabnya juga. Saatnya nyobain teman-teman ya. Jadi masih kurang kebab ya. Kita masih pesan chicken roll shawarma. Sambil nungguin kita nyobain dulu. Dan ini Diego langsung sudah kelaparan, langsung makan. Diego yang butter rice. Awas tanganmu kena mayo semua. Yaudah, saya makan. Cobain ayamnya. Ayamnya sama ya, sama semua konsepnya untuk ayamnya. Cuma beda karbunya. Enak, empuk. Ya, empuk. Bentar, aku ambil sendok teman-teman ya. Oke. Dan ya udah, karena Diego sebenarnya aku mau coba baklavanya dulu, tapi karena Diego sudah nyoba ayamnya sekalian, aku juga nyoba ayamnya. Aku nyoba nasi mandinya dulu. Aku bandingin sama nasi butter rice-nya ya. Butter rice-nya gurih ya, berasa. Ini juga gurih, berasa. Berasa semua, jadi ini terlihat memang seperti kayak nasi putih, tapi berasa. Udah gurih, nasinya udah gurih. Dan sekarang coba si ayam ya. Kalau si ayam, Pak,
muluk harusnya memang. Oke. Okay. Wow. Lumayan gede, dapat ayamnya lumayan gede ya. Oke. Okay. Dan ini di atasnya sudah ada bumbu-bumbu rempahnya, kayak bubuk-bubuk gitu ya kan. Baunya rempah banget, enak banget baunya. Langsung cobain. Si ayam ya, empuk banget. Asli empuk banget ayamnya. Mantap. Iya, Pak. Karena ayamnya sih sama. Si ayam empuk banget, teman-teman. Beneran. Asli empuk banget. Digigit tuh kayak tender banget ayamnya, enak banget. Dan dipadukan sama salad mayonnaise. Mantap. Nah, sekarang aku mau nyobain ini sambal. Ini aku potong aja, maksudnya aku ambil sama sambal. Wow. Oke, coba dulu ya. Sambalnya pedas. Enak tapi, sambalnya pedas, sedap, enak. Dikombinasikan semua. Enak-enak. Aku suka ya. Jadi rasanya tuh untuk ayamnya lebih cenderung gurih dan berempah banget ya. Rempahnya tuh kerasa banget. Terus sambalnya pedas. Enak sambalnya, sedap, pedas. Kayak sambal bawang ya. Kayak bawangnya juga berasa. Terus ditambah si mayonnaise tuh jadi enak, jadi kayak agak creamy gitu, mantap, enak teman-teman. Dan karena aku mau nyoba sedikit berbeda, sensasi makan ini pakai apa namanya, ini pakai double ya, dua orang, jadi dapat dua ayam ya. Aku mau pakai si ini, apa namanya, istilah apa ya namanya, roti apa ya, aku juga kurang tahu, pokoknya kayak kulit gitu ya. Oke, sekarang aku coba ayamnya, aku cocol sekalian aja langsung. Waduh, kena aminya. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi, ayamnya tuh enak banget ya. Empuk banget ayamnya. Tender banget ayamnya, enak banget. Enak juga. Jadi terserah pilihan karbonnya, terserah kalian. Pakai ini enak juga. Ini beda sensasi lah ya. Pakai nasi mandi juga enak. Oke. Tapi yang pasti bintang utama ayamnya, si ayam enak banget. Ya enak banget. Soalnya rempahnya aku suka ya. Dengan ada rempah tuh makin kayak menggugah selera, enak. Nah, sekarang sini baklava. Enggak, aku tak minum dulu. Oke, jadi ini kalau aku setahuku, aku sering lihat di IG, di internet gitu, baklava itu makanan khas dari Turki. Jadi pakai kacang pistachio gitu ya, hijau makannya. Nah, dan kita cobain. Oke, jadi kayak gini ya. Oke, langsung cobain. Enak. Jadi gini, si kacang pistachio manis banget, enak. Apa ini? Kayak pastry gitu kan? Iya. Kulitnya tuh, iya, kayak pastry. Kayak, apa sih namanya? Iya, kayak croissant. Tapi yang croissant yang agak kering, bukan yang roti ya. Maksudnya tuh, iya. Mirip croissant lah, croissant. Coba di. Enak. Manis, enak isiannya tuh, enak banget. Gimana? Langsung apa aja. Manis, pistachio-nya enak ya? Enak bener. Ini dan di dalamnya manis banget beneran. Masih enak. Dan bawahnya ada apanya gak ya? Kayak ada, entah ada cairannya apa juga, manis, pokoknya manis banget. Ini kayak bercairan. Manis, enak banget nih, asli enak banget. Kalau kalian kesini harus pesan baklavanya, enak banget. Oke, kita tungguin kebabnya datang malam.
Dia kebabnya sudah datang akhirnya teman-teman. Jadi yuk langsung kita cobain. Ayo ayo cobain kebabnya. Ntar di bedah dulu. Kita lihat, aku buka dulu ya ini ya. Aku buka dulu. Kita bedah dulu. Yang ya kayak gini ya. Tadi dia gue lihat sih ada kentang. Ntar. Isiannya ada kentang betul. Jatuh dulu. Ah jatuh ya. Di singkirin dulu aja. Ya ada ayam sayuran. Ya lettuce. Kentang, tomat mungkin ya. Ya udahlah, cobain kamu. Ya. Nggak. Pakai mayonnaise ya? Nggak. Gimana? Enak. Tahu banyak sayur. Sayurnya banyak banget memang soalnya. Ya namanya kebab masih banyak sayur ya. Dan aku kan ini agak ambrol ya. Jadi aku agak gimana makannya agak susah nih. Ntar aku cocol. Ntar aku kasih pakai garpu aja ya biar gampang. Nah ini ya, yuk langsung hap. Wow, nggak susah. Nah soalnya ayamnya ayam apa ya, sama ya? Oh sama, aku kira sama. Maksudnya agak beda dikit, agak di sudah dipotong rata-rata dan agak di udah dimasak dengan bumbu gitu ya. Rasanya cenderung asin menurutku ya. Cenderung asin enak. Cilipati juga agak beda sama ini. Ini kayaknya lebih tipis. Ini kan ada double palm, sudah dilipat-lipat juga ya. Kalau ini agak tipis. Empuk, agak crunchy dikit, masih ada crunchy-crunchy dikit. Enak sih. Dan ada sayurnya segala itu komplit banget, enak. Oke, okay, enak. Sayurnya banyak sekali. Anak asli mungkin nggak suka. Oke, okay, mantap. Sudah selesai teman-teman dari Emadu Sawarma. Jadi enak, enak. Kalian harus cobain. Jadi, ayamnya enak, sambelnya enak. Nah, ya. Betul. Sambelnya tuh enak, ayamnya tuh juga enak banget. Ayamnya tuh empuk banget. Enak banget. Gendut gitu ya. Gendut-gendut, empuk lagi. Jadi kalian bisa cobain. Enak, terus enak banget sih. Baklava. Kayak ini ya. Gendut-gendut. Baklavanya juga enak. Aku suka ya, manis. Oh iya. Mantap. Nah, jadi rata-rata enak. Sebetulnya ada menu-menu lainnya sih, kayak ada samosa, tuh ada falafel juga, tapi kita belum nyobain. Jadi kalian bisa cobain juga. Jadi, pokoknya di Jalan Pamularse, kalian bisa cek aja di deskripsi box untuk keterangannya. Enak, cobain teman-teman. Ya udahlah, segitu dulu untuk makan-makan kali ini. Kita ketemu lagi di makan-makan selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.